Cek sound. Halo Mika Friend semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Mika Zuki, Hobi. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki segmen Ngedobrak Diecast bareng hari ke-22. Ya. Yang di mana saat ini peserta asik. Kok peserta, ya kan? Diecast yang akan kita bongkar itu ada ini dia. Ford Focus RS Mika Friend. Wow, ganteng ya. Sip. Kita lihat dulu. Kartnya ini seperti apa, ya kan, tampilannya itu seperti ini Mika Friends. Nih, standar seperti kart-kart biasanya, mana hanya ada tulisan Hot Wheels dan ini nih. Wow, HW Art Cars Ford Focus RS, cakep ya. Dan di belakangnya ya begini. Wow, ada harganya nih 24.900. Wow, 25.000 ya jadinya. Nih, mantap ya. Oke Mika Friends, kita buka ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe channel ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share. Serta bagikan di media sosial kalian ya Mika Friends. Wow, udah terbuka nih. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banget. Terima kasih banget aku ucapkan. Semoga kita cepat sampai di 500 subscriber agar aku bisa unboxing, sorry Mika Friend semua, sorry. Agar aku bisa giveaway diorama 2 piece seperti yang pernah aku janjikan ke kalian semua ya Mika Friends ya. Oke, ini telah terbuka Mika Friends. Mari kita lihat seperti apa detail-detailnya ya Mika Friends. Ya Mika Friends. Nah, ini untuk tampilan kirinya Mika Friends. Ada tulisan Hot Wheels ini, tampunya gede banget nih. Ada tulisan lagi nih, DHP07. Wow, untung nggak PHP ya. Tapi di tampunya ini, ya dia sendiri kan. Ya si Ford Focusnya ini sendiri. Wow, ganteng banget ya. Peleknya ini nanti kita rubah menjadi pelek kenyal ya, ya. Tapi ini untuk pemilihan roda kaki limanya ini mantap kok Mika Friends. Wow. Tampilan depannya ini, nah ini dia tampilan depannya ini garang banget nih Mika Friends ya. Gila garang banget nih. Cakep, keren abis nih. Tampilan depannya tinggal nanti kita rubah aja. Wow, depannya juga bagus nih loh ini. Art Car 2018, kalau kita bisa ngeliat nih isi interior dalamnya seperti apa. Ini kacanya full tertutup ya. Cuman di sini kita nggak bisa ngeliat wipernya ya, biasanya kan ada wiper gitu, cuman di sini tidak ada. Kemudinya untuk di kemudi ada di sebelah kiri ya Mika Friends. Keren loh. Tampunya ini yang bikin cakep dia. Petak-petak ya kan. Ini apa nih? Elektronik atau elektrik kah? Enggak tahu juga ya. Untuk tampilan sebelah kanannya juga sama aja modelnya Mika Friends. Keren-keren banget ya. Cakep, nanti tinggal dimodif aja ya kan ini. Agak dibolongin. Wow, cakep nih. Untuk tampilan belakangnya, nah ini tampilan belakang ini seperti ini Mika Friends. Ganteng banget ya. Keren banget ini. Untuk kita bisa ngeliat nih tampilan bawahnya. Di tampilan bawahnya hanya ada tulisan Ford Focus RS serta 2016 Matel 1186MJ 1NL Made in Malaysia. Untuk si exhaustnya ini ada dua ya, di kiri dan kanan. Cakep. Untuk spoilernya nih ada di atas, mirip sama seperti Honda Jazz. Nah, kalau kalian tahu ya Jazz RS, tapi ini Ford Focus RS. Ini dia, ini ganteng loh, ganteng banget. Tinggal dirubah bannya aja udah jadi kok ini. Keren habis ya, nanti tinggal aku coba ganti bannya doang. Oh cakep nih, keren banget ya Mika Friends ya, keren habis. Oh,
Terima kasih buat Mika Frank yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Terima kasih banyak. Buat kalian yang suka dengan video ini, boleh tinggalkan like, komen, dan share. Dan buat kalian yang tidak suka dengan video ini, boleh tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar, agar aku tahu apa yang bisa aku perbaiki di kemudian harinya atau pada video selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua. Kalau tanpa dukungan kalian semua, mungkin aku tidak akan semangat untuk ngebikin video-video yang lain lagi. Jadi aku ucapkan terima kasih banget ya buat kalian semua. Sekali lagi terima kasih banget. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu aku untuk melaksanakan giveaway. Terima kasih, bye-bye.